waktu tanggal 29 Agustus 2020. Kali ini kita masih dalam suasana pagi yang cerah. Kita sekarang juga sedang berada di lahan depot KWT Al-Barokah Jalan Pilkonan Negara Sini Kabupaten Damansaya. Untuk pertemuan kemarin dalam rangka perkenalan yakni komoditi-komoditi yang kita coba tanam dan kita kembangkan di Denpot. Kita kemarin sudah membahas. Untuk edisi pagi hari ini, kita kebetulan akan melaksanakan panen kangkung. Untuk nyebut kangkung gampang ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sobat tani. Ini adalah jenis kangkung cabut. Selain kangkung, kita juga punya tanaman terong di sebelah, di lahan jangkar sebelah. Ini ada tanaman terong sebelah ini. Nah, ini adalah jenis terong bulat, terong hijau. Panen, hasil panen sayur hasil tanam sendiri itu ada nikmat tersendiri ketimbang beli. Nah, selain di Denplot ini, kita di lingkungan pekarangan sendiri juga kita menanam beberapa jenis sayuran, buah-buahan, obat-obatan seperti jahe, kencur, dan lain-lain. Sobat tani, ini dia hasil panen kangkung kita edisi pagi hari ini. Nah, ini bisa kita jadikan semangat khususnya kepada para ibu-ibu, para anggota, ataupun para ibu-ibu yang lain. Ini bisa kita jadikan motivasi untuk tetap semangat untuk bertanam sayuran di pekarangan rumah. Dan ini, di samping kita bisa mengkonsumsi sendiri, dan apabila banyak kita bisa menjual, kemudian kita bisa memproduksi dan dipasarkan. Dan sedikit banyaknya dapat membantu perekonomian keluarga, bukan? Nah, mungkin cukup sekian dari kita. Nantikan edisi video-video kita berikutnya ya. Assalamualaikum. Zombie apocalypse.